perubahan Pak. Ya, insya Allah di Cirebon kita gerakan perubahan. Depan. Malam hari ini kita menikmati Lengko Pagongan di Barno. Ini adalah salah satu makanan khas Cirebon dan juga makanan favorit saya. Kami setiap kali ke Cirebon selalu mampir ke Lengko di Barno ini. Rasanya enak, porsinya pas, suasananya pas, dan asapnya juga pas. Karena asap dari mereka memanggang sate itu pasti seruangan itu penuh. Dulu tempatnya masih kecil, jadi dulu saya sering kesini kalau dari Jogja mau ke Kuningan naik kereta api, berhenti di stasiun kesini dulu makan, terus baru meneruskan perjalanan ke Kuningan. Dan kalau naik mobil juga gitu, kita mampir makan di sini terus baru meneruskan perjalanan. Jadi sampai sekarang rasanya masih sama, kenangannya tidak pernah terlupakan. Dan malam hari ini kumpul dengan begitu banyak teman-teman yang mendorong perubahan di Cirebon. Kalau rasa sama, cuma suasananya lain. Hari ini suasana dengan semua teman-teman yang datang ke sini untuk kita nyambut rencana kegiatan besok. Besok di Kuningan sama di Cirebon dan Indramayu. Gimana Pak? Apa yang disampaikan? Antusias. Hampir semua salaman sambil bilang perubahan Pak. Ya, insya Allah di Cirebon kita gerakan perubahan. Lapangan pekerjaan lebih mudah, kebutuhan pokok yang lebih terjangkau, pendidikan yang harganya murah, dan juga kesehatan untuk semua. Jadi kita mau mendorong perubahan ke sana. Ya. Terima kasih Pak. Saya Audrey Chandra, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.